Umum sedia tahu bahawa awal bulan Mac lalu, negeri Johor telah dilanda musibah banjir yang sangat teruk dengan menyaksikan majoriti penduduk di negeri itu tercecas. Berkongsi pengalamannya di TikTok, seorang pemuda yang hanya ingin dikenali sebagai pemburu highway telah memuat naik sebuah video menyaksikan suasana di kampungnya yang turut dinaiki air. Namun, apa yang mencuri tumpuan bila mana seorang penjual aiskrim dengan selambanya meredah arus di saat penduduk yang lain masih menunggu waktu sesuai untuk menyeberang. Lebih mencuit hati apabila lelaki warga asing itu langsung tidak hirau panggilan daripada beberapa orang penduduk kampung yang berada di situ agar tunggu sebentar. Siapa sangka usahanya membuahkan hasil, tetapi musibah lain pula yang menimpa apabila enjin motosikalnya tidak dapat berfungsi dengan baik. Barangkali rosak disebabkan terkena air membuatkan dia termenung seketika mengenangkan nasib diri apabila pacuan dua roda kepunyaannya turut mencari rezeki telah rosak. You are really spicy. The dough, I'm a guy. Ooh, what's up, what's up? Oh, skip. What's up?